واليمن والبركة مملوءا بالفرح والمسرة اللهم ارزق لهما السعادة والهداية والصحة والعافية والذرية طيبة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا حواء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الإمام علي وفاطمة الزهراء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حبيبنا وشفيعنا محمد مع خديجة الكبرى وعائشة الرضا بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على هذه النية كل نية صالحة جامعة للدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الأسرار الفاتحة Terima kasih kami sampaikan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Yani. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat sebutan tadi kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita ikuti acara yang ketiga. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Sahibul Hajah, di mana Sahibul Hajah akan diwakili oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau termasuk salah satu kiai yang sangat terkenal karena beliau sering mengisi acara di TV One. Kepada beliau, Kiai Haji Khalil Nafis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Bapak ibu para undangan, wabil khusus keluarga besar dari mempelai putri, yaitu keluarga besar Ki Haji Zainal Abidin serta rombongan dari Probolinggo maupun yang nyambung di Surabaya, selamat datang di daerah Sencaki ini. Yang kami hormati para alim ulama, wabil khusus Ki Haji Abdul Somad Bukhari, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, merangkap Ketua Bidang Dakwah di MUI Pusat. Yang kami hormati Ki Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Yang kami hormati guru kita Ki Haji Mahrus Malik, Pengasuh Pondok Pesantren Jeremuan. Yang kami hormati para ulama, Kiai Nuruddin yang tak bisa kami sebut, Habib Ja'far Al-Haddad, para habaib, para asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini para kiai bisa hadir di tempat kami. Saya Khalil Nafis mewakili keluarga besar Bapak Haji Abdul Rahman Nafis, karena kakak di undangannya pun enggak nyebut kiai, nyebutnya Haji Abdul Rahman Nafis, karena keluarga kami bukan keluarga kiai, keluarga pedagang sebenarnya. Jadi kalau kiai itu dadakan saja atau karena kecelakaan, maka saya sering tidak disebut kiai, kecuali orang yang enggak tahu siapa Khalil Nafis baru nyebut kiai. Maka nyari yang tidak tahu, kami pergi ke Jakarta
kakak pergi ke Surabaya. Kalau balik ke Ciremuan tidak akan dibilang kiai. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kehadirannya di tempat yang sederhana ini. Bisa hadir para kiai dari MUI yang gak bisa kami sebut satu persatu, hadir dari kiai-kiai NU, pengurus NU wilayah maupun para bapak akademisi, ada Prof. Faisal dari UIN, ada beberapa profesor dan dosen yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami atas nama keluarga besar Abdurrahman Nafis dan keluarga besar dari mempelai putri Kyai Haji Zainal Abidin Mukhlas mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat yang sederhana ini untuk memberi doa kepada anak kami, kedua mempelai yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 lalu dan sudah ada walimahnya di Probolinggo tanggal 13 lalu. Dan hari ini sebenarnya adalah bahasa orang Jawa itu undang mantu. Undang mantu di tempatnya, ini kediamnya kakak Abdurrahman Nafis dari mempelai putra Ahmad Syauki. Dan mempelai putri bernama adalah Maziyah As-Sa'adah. As-Sa'idah. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi di tempat sederhana ini, karena kami ingin mengundang memang di rumah kami yang apa adanya. Dan ini kami undang para kiai, sebenarnya bahasanya kakak itu bukan walimah. Kami mohon doa, karena ini satu-satunya anak kami, gak ada duanya ya. Dari istri yang satu-satunya juga. Mohon maaf Kiai Mahrus Malik, kalau Kiai Mahrus tidak satu-satunya. Mohon maaf ya, agak sedikit bercanda, gak apa-apa kan lagi soalnya musimnya kawin. Kiai Anwar juga, nanti kita perlu ikuti Kiai Anwar yang berani. Tapi kalau Syauki jangan coba-coba lagi, ada mertuanya. Ya, cukup yang sudah tua-tua saja. Nah, itu pun beraninya bicara, tidak dalam tindakan. Yang ngomong biasanya gak berani, yang tindakan langsung gak pernah ngomong biasanya. Kami sengaja mengundang para kiai, para asatidz, para akademisi. Tidak ada lain, undang mantu ini hanya minta doa agar anak kami satu-satunya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdan daima, abdan wa qararan ma'suma, akad yang kuat, akad yang langgeng dan diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, min al-ahfadhi wan nasr, diberi keturunan as-solihat was-solihin. Artinya tidak hanya satu, solihat perempuan banyak, solihin juga laki-laki banyak. Sehingga kakak Abdurrahman Nafis yang punya anak satu, nanti cucunya biar banyak. Sehingga mungkin anak satu tetapi nanti cucunya banyak. Jadi hadirnya di tempat ini, terima kasih sekali lagi untuk memberi doa Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti di akhir memang ada banyak doa dari para kiai. Itu yang kami harapkan dari pertemuan atau dari undangan yang kami laksanakan pada siang hari ini. Mohon maaf keterbatasan ini. Barangkali ada yang mengenal kakak Abdurrahman Nafis di luar, belum pernah ke rumahnya. Maka dengan cara walimah begini bisa silaturahim ke rumah ini. Dan ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat yang hidup langsung di tengah keberagaman yang real. Ini kanan kirinya lebih banyak orang Madura ya, bahasanya pun bahasa Madura asli, pakai sot bahasa Madura di tengah-tengah ini, sehingga bisa lebih akrab dalam silaturahim. Bapak Ibu sekalian, acara ini sebenarnya dari keluarga kami hanya ingin melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Sa'id dan Ibnu Abbas, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol, Rasulullah Sallallahu Wasallam bersabda, idza wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu fa idza balagha falyuzawwijhu fa illam yuzawwijhu fa asaba isman fa innama ismuhu ala abih. Jadi kalau kita diberi karunia anak, ini tugasnya Kak Abdurrahman, falyuhsin ismahu, maka beri nama yang baik, maka diberi namanya Ahmad Syauki. Kata Kak Abdurrahman dulu ketika kuliah di Riyadh, banyak menghafal syair-syairnya Ahmad Syauki, sehingga kecintaannya kepada Ahmad Syauki
maka anaknya diberi nama Ahmad Syauqi. Ya. Dengan kecintaan kepada orang alim, adib, penyair dari Mesir itu. Lalu Falyuhsin adabahu juga, kakak mencoba memberikan pendidikan yang baik menurut ijtihadnya, yaitu disekolahkan, disantrenkan di Gontor, lalu meneruskan S1 di UIN Yogyakarta, lalu meneruskan S2 di Universitas Indonesia di Jakarta, dan pada waktunya faida balagha fayuzawwiju, maka pada saat sudah baligh, sudah sampai umurnya di umur 29, sudah melebihi umur Rasulullah SAW pada saat menikah umur 25 tahun. Karena Rasulullah tentu ada lebih maksum, maka umatnya lebih kebelakangan, lebih tua daripada umur Rasulullah. Berbeda dengan kita-kita seringkali mendahului, 17 tahun sudah nikah duluan, 18 tahun sudah nikah duluan. Tetapi ada yang milih lebih lambat menyelesaikan studinya, menyelesaikan persiapannya, persiapan mentalnya, dan juga persiapan dari bagaimana membentuk rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kedatangan Bapak Ibu sekalian, hadirin para undangan, para kiai, para masyayikh, para asatidz adalah dalam rangka kami mohon doanya kepada kedua mempelai, kepada Ananda Ahmad Syauqi dengan Mazia Sa'idah untuk berikan doa, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala akad nikahnya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dimudahkan rizkinya, dan dijadikan keluarga-keluarga yang kelak diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, penyambutan tamu yang terbaik. Tetapi inilah kemampuan kami yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabil khusus kepada besan kami dari keluarga besar Kyai Haji Zainal Abidin Mukhlas, barangkali ada hal-hal yang kurang tepat, kurang enak, kurang nyaman, dan kurang barangkali sesuai dengan tradisi di Probolinggo, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Anwar Iskandar selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahallan nikah wasannahu wa khattahu wa rabbahu wa harrama simah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Habaiban al-kiram wa ulama anal a'izza wa zu'ama anal afadil. Ini kok mantul suaranya, lebih kurang ya. Khusyuhi zikr Al-Mukarram Habib tadi Habib Najib Al-Haddad Al-Mukarram Kiai Abdurrahman Nafis, Kiai Khalil Nafis, mudah-mudahan bukan Kiai kecelakaan tapi benar-benar kiai
dan saya memastikan dari kualitas dan kuantitas sangat sangat pantas dan harus semestinya untuk Kiai Al-Mukarrom Kiai Abdul Somad, Al-Mukarrom Kiai Mahrus, juga para masyayikh dan para kiai-kiai yang lain, para ilmuwan, para pejabat, hadirin dan hadirat, khususnya Al-Mukarrom Kiai Zainal Abidin dan seluruh keluarga dari Probolinggo. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan Al-Mukarrom Kiai Abdurrahman Nafis keluarga yang pada hari ini untuk mantu pertama dan terakhir untuk putranya. Kata Kiai Mahrus begitu, ada untuk putranya. Kiai Mahrus ini enggak pernah ada titiknya kalau soal seperti itu, selalu koma terus. Saya ngikutin aja. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi bagian dari ijabatul da'wah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kiai Nafis tadi bilang, Khalil Nafis tadi bilang bahwa ini acara untuk mendoakan. Memang walimah itu apa itu ta'amun ukhudiyya inda khuduri sururin wa, jadi makanan yang diberikan ketika datang kebahagiaan dan hilangnya kesusahan. Hari ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan barokahnya kepada keluarga Kiai Abdurrahman Nafis, khususnya adik kita Muhammad Syauqi dan istrinya. Selanjutnya diberkahi dalam hidupnya, diberkahi dalam ilmunya, diberkahi dalam rezekinya, dan diberkahi dalam anak dan keturunannya. Barokatan syamilatan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sebuah kehidupan hayatan thayyibah fi sakinatin wa mawaddatin wa rahmah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Tadi Qori membaca salah satu ayat yang antara lain petikannya bunyinya begini. Wa batta min huma rijalan katsirau wanita. Jadi akibat dari pernikahan itu, wabatha minhuma rijalan katsiran. Jadi kalau cuma satu itu enggak katsiran namanya, Pak Abdurrahman. Iya dah. Seruan Quran itu wabatha minhuma rijalan katsiran. Karena dengan demikian kata Rasul, wa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Tapi ada apa-apa, karena satu berkualitas itu lebih baik daripada
satu tidak berkualitas, apalagi banyak juga enggak berkualitas semua. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang dibaca tadi tentu kita pahami sebagai anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua umat Islam ini berketurunan, tetapi tidak hanya sekedar berketurunan, tidak hanya sekedar banyak-banyakan, tetapi keturunan yang beri manfaat yang besar terhadap agama, terhadap umat, terhadap bangsa dan negara. Dengan keturunan yang memberi manfaat, maka akan menjadi khairunas, akan menjadi sebaik-baik manusia yang anfa'un linnas. Seperti itu. Kenapa mesti seperti itu? Kenapa mesti seperti itu? Karena persoalan umat Islam, persoalan bangsa dan negara ini yang makin hari makin kompleks dan makin berat, tidak akan mungkin diatasi tanpa hadirnya anak-anak manusia yang memiliki kualitas yang mencukupi dan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Oleh karena itu, agar supaya anak-anak dan keturunan dan generasi muda kita ini berada dalam posisi seperti itu, posisi mampu untuk memberi manfaat dan memberi jawaban terhadap tantangan bangsa dan agama di masa yang akan datang, dibutuhkan kualitas yang diharapkan. Disinilah pentingnya pendidikan, disinilah pentingnya ilmu, disinilah pentingnya kemauan untuk berjuang di tengah-tengah kehidupan. Jadi kalimat wabatsa minhuma rijalan katsira wa nisaa itu punya konsekuensi yang sangat panjang sekali, lebih-lebih buat kita orang ahli sunnah wal jamaah. Buat kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah, setiap anak yang keluar dari rahim keturunan-keturunan kita harus kita pastikan menjadi bagian yang amat penting bagi perjuangan masa depan yang namanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Tadi sudah dibilang sekolahnya, mulai dari pesantrennya, S1, S2, dan lain sebagainya. Tentu masih ada S lagi yang kurang, S3. Itu bagian dari sunnatullah, Pak Kiai Nafis. Memang seperti urut-urutannya seperti itu. Bagaimana Allah memulai membuat manusia yang namanya Nabi Adam, itu sebelum dinikahkan
sebelum Allah mengatakan uskun anta wazawjuka. Allah tidak mengatakan uskun anta wa Hawa, tapi wazawjuka. Kalimat wazawjuka ini artinya sudah ada syariat nikah, sudah ada syariat. Sebelum Allah mengatakan uskun anta wazawjuka, ada proses sebelumnya. Proses pertama adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu pengetahuan, penguasaan ilmu, itu nomor satu. Maka prosesnya benar yang dikatakan oleh Pak Kiai Khalil Nafis tadi. Bagaimana putra Ki Abdurrahman ini diproses dalam sebuah proses keilmuan. Ini sunnatullah ketika Allah memulai berbuat manusia namanya Adam itu. Pertama-tama yang dilakukan adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Sudah asma itu jamak taksir ditambahi kullaha. Artinya ilmu itu jangan tanggung-tanggung, banyak sekali dikuasai ilmu macam-macam supaya wawasannya luas sehingga tidak kerdil, tahan banting dan mampu menyerap berbagai problema kehidupan. Maka wa'allama Adamal asma, pakai jamak taksir. Dan akhirnya nanti asma itu jadi ilmu. Ini namanya bumi. Nanti jadi ilmu tentang bumi, mulai ilmu pertanian, ilmu pertanahan dan macam-macam. Ini langit, namanya langit, nanti jadi ilmu tentang ruang angkasa, jadi yang namanya apa namanya itu yang ditaruh di bulan itu apa, yang kalau kita melihat tinju di Surabaya pada terjadinya di Las Vegas itu karena jasa apa, satelit. Nah itu namanya bagian dari ilmu as, ilmu samawat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, itu jadi HP dan itu jadi duit, bukan main banyaknya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, ini manusia. Maka lahirlah ilmu biologi, ilmu kesehatan dan macam-macam. Itu proses pertama yang sunnatullah mengatakan untuk dilakukan bagi umat manusia apabila ingin survive dalam kehidupan. Baru setelah menguasai ilmu, proses berikutnya thumma aradahum alal malaika, ditampilkanlah oleh Allah Adam itu di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat waktu itu baru ada malaikat dan setan dan iblis, ya adanya itu ya itu. Untuk apa? Ya untuk menguji seberapa kontekstualitas ilmu itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dari thumma aradhum itu kemudian lahirlah sebuah sikap. Sikap pertama adalah sikap kepatuhan kepada Allah, dan sikap kedua adalah sikap ketidakpatuhan kepada Allah. Sikap kepatuhan kepada Allah kemudian diaktualisasikan dengan fasajadu, dan ini mengundang ridho Allah. Sikap kedua adalah sikap illa iblis, tidak tunduk kepada Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan itu melahirkan murka Allah. Maka ilmu itu bisa jadi, ilmu itu bisa jadi akan melahirkan orang-orang yang berada dalam ruang di mana Allah ridho kepada pemilik ilmu itu, yaitu
ketika dibarengi dengan komitmen keberagamaan, ketika dibarengi dengan sebuah sikap fasajatu, namanya sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3, profesor, guru besar dan lain-lain, ini adalah simbol-simbol wa'allama adamal asma, simbol-simbol knowledge, simbol-simbol kemampuan, keilmuan. Itu akan menjadi sebuah kuantitas keilmuan yang menghadirkan ridho Allah apabila dibarengi dengan fasa jatuh sujud kepada Allah, komitmen ketuhanan dan komitmen keagamaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itulah sikap ilmuwan yang benar dan akhirnya akan melahirkan sebuah apa namanya itu sikap yang kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna tawadhu. Maka para malaikat ketika itu kemudian mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, itu sikap ilmuwan yang benar, sikap ilmuwan yang dituntunkan oleh Allah adalah tawadhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika ilmu itu kemudian melahirkan kesombongan aba wastakbara, ya Tuhan murka. Jangan dibilang bahwa iblis tidak alim, jangan dibilang iblis tidak pandai, jangan dibilang iblis itu orang apa makhluk bodoh. Hebat Pak iblis itu. Lebih senior daripada Adam. Hebat. Tapi satu kesalahan saya, karena ilmu melahirkan kesombongan, kemudian dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini summa arodo, proses kedua itu bagaimana perjuangan di tengah-tengah kehidupan. Ilmu penting tapi harus berjuang. Ilmu penting harus digunakan untuk membela ahlus sunnah wal jamaah dalam proses summa arodo. Baru setelah itu Allah berfirman, uskun anta wazawjukal. Jadi nikah itu belakangan Pak, setelah ilmunya cukup, setelah bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Kalau sekarang belum bisa memberi manfaat, ya tidak apa-apa, itu satu langkah dilewati. Tapi pastilah putranya Ki Abdul Rahman akan memberi manfaat yang besar pada ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hanya perlu diingat, perlu diingat Al-Quran kemudian selanjutnya.